Assalamualaikum. Selamat pagi. Zao an, da jia hao. Hari ini Chana nak tunjuk cara-cara memasak rendang ayam. Di sini kita ada isi ayam. Sekarang kita ambil santan ya. Kita ada serbuk jintan putih, serbuk jintan manis, serbuk ketumbar, serbuk lada. Ada bawang besar seulas, lengkuas, kunyit hidup. Kita ada halia muda, bawang putih, buah keras, gula melaka, asam gelugur. Ini daun kunyit cili mesin. Jom kita masak. Semua kita dah tumis semua nak. Bahan yang mesin, cili semua. Nanti lepas dia pecah minyak sikit, kita masukkan ayam. Sekali bubur dengan santan. Masuk sampai kering. Minyak kan? Kita boleh masukkan ayam. Boleh kita masukkan santan. Rangkaian kata dengan lagu Tindak dan kau. Asam keping, gula melaka, siap. Ketupat nona palas. Habis kita rebus macam ni. Rebus dengan santan. Dalam tu dia ada garam, siap. Okey. Kita ingat dia dah agak kering kan. Boleh masukkan garam. Garam. Garam secukup rasa. Dan daun kunyit. Okey, kacau. Nah. Ni. Ketupat siap.